Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam. Dan ini saya di lokasi makam, guys. Di lokasi makam untuk menyerupai di pagi hari, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang diri, guys, di pagi hari ini. Kalau di malam hari saya tidak berani, guys. Dan ini konon kabar berita dari warga arena sini, guys. Ini pohonnya patah. Ya ini, guys. Kabar kabur mitos. Banyak pusaka di arena sini pernah diambil warga sekitarnya. Ada yang menghasilkan dan ada yang tidak. Iya, entah yang diambil pusaka apa, ya, kurang paham saya lah. Konon kabarnya ada pusaka andalan dari warga sini, konon tidak boleh diambil. Ada yang mengambil cuman tidak bisa, katanya lepas lagi, ya. Itu kabarnya. Iya. Dan saya merasakan aura pusakanya, insya Allah, guys. Ya, saya anggap saja ini sebagai cerita kosong saja, karena tidak membuktikan pusakanya, jadi cerita kosong itu aja lah. Yang melihat tayangan ini biar tidak salah paham, nanti dibilang kuar-kuar. Kebanyakan kan komentar-komentar yang baik dan yang tidak, biasanya kan komennya seperti itulah. Ya, ini kabar-kabarnya andalan yang bersemayam di arena sini, katanya pusaka Nogo Sosro atau Nogo Rojo, saya tidak paham lah, tapi hanya menangkap atau merasakan lah, intinya aura-auranya saja, pusakanya. Tapi kalau menurut saya sih bukan di arena sini, ya, kalau dia salah ini arena pusakanya. Bahkan sebaliknya, kalau menurut saya di arena bambu, bambu inilah atau di sebelah sana lah, iya. Dan menurut anda gimana, guys? Bila melihat tayangan ini, menurut anda di mana? Jangan lupa komentar di bawah biar menambah wawasan diri saya sendiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada bambu unik juga, guys. Ya, ini ada bambu unik juga ini. Ya, ini bambu songgolangit. Ya, ini bambu kayak songgolangit. Ya, bambu songgolangit. Yang suka koleksi bambu kayaknya suka juga itu. Bambunya kalau tidak salah namanya songgolangit. Ya, rasnya itu berdekatan dan sebagian ke bawahnya itu panjang dan ke atas panjang, ya. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Numpang-numpang, Mbah. Putune gede ningali-ningali tok niki. Mboten napa-napa. Putune niki nggih mboten saged napa-napa, Mbah. Amit nyun sewu, amit, Mbah, nggih. Ya, itu saja, guys. Tapi menurut saya itu di arena sini nih, guys. Usahakannya itu, guys. Ini hanya sekedar cerita kosong aja, guys. Supaya tidak gagal paham. Ya, di arena sini kalau tidak salah pusakanya nih. Iya. Maaf, saya tidak bisa mewujudkan
ini hanya cerita kosong saja lah. Ya, itu saja sebagai imbauan informasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami dari Wasudewa. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.